Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kawula hormati Habib Ja'far Siddiq Al Munawar, Habib Yahya Al Jufri, Habib Muhammad Al Idrus, Wabil khususon Syekhul Bait Romo Kyai Haji Munir Abdullah, engkang sangat-sangat kula hormati Forkominda Kabupaten Grobogan, wonten menika wonten hadir Ibu Bupati. Monggo Ibu jumeneng Bu kersane para jemaah saged. Nah, tepuk tangan buat Ibu Bupati Sumani yang telah membangun Grobogan dengan sukses. Dan saya meskipun berputar-putar Jakarta, di luar negeri dan sebagainya, Grobogan semakin indah, berseri dan bermanfaat bagi masyarakat. Komandan Kodim Adinda, pasti kalau Komandan Dim mesti orang intel, Arhanud dan sebagainya, sukses. Kapolres Brodadi, kemudian hadir juga Kyai Haji Arifin yang satu tim dengan kami, kita bertiga, saya, kemudian Kyai Munir Arifin, kemudian masuk juga Kyai Mahfuri saking Godong, ikut mendesain gambar dan sebagainya oleh tim dan juga panitia. Kemudian ada pula di sini sahabat saya Mas Hilmi dan tim Solo. Mana Mas Hilmi? Dari Solo, mantan ketua PBNU Solo nggih Mas nggih. Bapak Camat Gubuk, Kades Ngeroto, pengurus Jamaah Al Hikmah, ugi pengurus NU Grobogan serta seluruh jemaah Al-Hikmah ingkang dimuliakan Gusti Allah. Monggo kita tansah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dinten tahun baru Islam 1445 Hijriah, kita diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga sakit hadir dalam acara peringatan tahun baru Islam sekaligus Khol Abah Ganjur. Dipun sisipan sedikit sabenane kok renovasi makam Abah Ganjur ingkang dipun amanaten saking Abah Lutfi kangge kula. Di tanggal ulangi di bulan Desember nggih Yai, kita bersama-sama kumpul seperti ini dan sebanyak ini kita bersama-sama bertekad untuk merenovasi sekaligus izin kepada beliau Abah Syekh Ganjur untuk direnovasi. Sejatosipun Abah Lutfi menika hadir. Dua hari yang lalu saya sowan ke griya teng Jakarta teng Duren Sawit, malam-malam jam 10 saya ke sana kula matur mbok pilih Abah saged hadir sama-sama ing dinten menika. Rencananipun memang mekaten, namun di kemudian hari wonten acara wonten Pekalongan ing dinten menika, Bapak Kasat meresmikan suatu kegiatan bersama-sama Bapak Kapolri, sebenarnya diwakili oleh sahabat saya Pak Kapolda Pak Lutfi, sehingga ingkang mewakili saat pun Pak Kapolda hadir, Pak Kapolres Pak Anung. Kalau saya hadir pasti dia merapatkan kita sohib. Nyuwun pangapunten dumateng kita sedanten mboten saged hadir, namun tetap beliau hadir tidak fisik karena saya sudah pengalaman dengan Abah. Kami kenal Abah itu sekitar hampir 7 tahun. Meskipun beliau tidak hadir fisik,
Beliau ikut mendoakan kita semuanya jemaah Al-Hikmah. Mugi-mugi ing tahun baru Islam niko ditambahi subur makmur. Amin. Ditambahi barokah ibadahipun. Ditambahi sedanten ingkang dicicatipun diridhoi Allah. Wabil khususon pasti kita menginginkan anak-anak kita lebih baik daripada kita, lebih sukses daripada kita. Kula sajatosipun asli nggodhong wingking peken kula putranipun Mbah Martono. Alhamdulillah beliau menika sampun sedo nyun pandonganipun. Terus kula dadi angkatan dados angkatan darat, terus kula dados angkatan laut. Namun sami-sami di darat karena saya marinir. Kula matur nuwun ugi dumateng panitia sehingga ini bisa dibangun 5 bulan. Sehingga rasa syukur menika ada beberapa santri kali pengurus nanti kita bertahap kita umrohkan ing dinten bulan Agustus ya nggih. Bidal umroh mbok pilih mengke wonten rezekinipun tambah melih. Tambahan saking Ibu Bupati mbok pilih. Umroh tambah saking Kapolres mbok pilih. Amin ngoten lho, amin ngoten lho. Langsung dicatet Bapak Kapolres. Pinten Yai Munir gitu. Tambah saking Dandim nggih. Amin. Mas Helmi nggih nggih. Ikut partisipasi nggih. Nah, Mbak Ita tambah Mbak Tang nggih. Sakit ya, tambah gangsal sakit Mbak. Karena rasa senang, rasa syukur bisa menjalankan amanah dari Abah Lutfi. Kalau mau kalau ngendikan, saya pernah punya pengalaman dan pengalaman itu sungguh menjadi saya lebih mencintai para ulama, para habib dan sebagainya. Cerita pun. Dados ing dinten pandemi niko kula mantu. Mantu niku kula diprovokasi kali Kapolda nanggap Yunisara. Waktu itu Yunisara lagi kebelet kali Kapolda, kali Kapolda ganteng. Nah, kula undang Abah Lutfi. Abah Lutfi pun sanggup. Nah, tim penyambut niku Letkol Ali. Mana Letkol Ali ngacung? Letkol Ali sama satu tim jemput Abah. Namun Abah di hari itu tiba-tiba membatalkan. Kula sedih lho. Abah kok ngoten wingi kersa rawuh kok sing mboten. Namun Pak Ali saksi langsung Abah menika berdoa kangge putra kula. Kangge anak kula. Berdoa 1 jam ya Pak Ali ya. 1 jam yang katanya itu doa itu harus dilaksanakan beberapa hari namun dipun singkat 1 jam. Abah Lutfi ngetikan ngeten, wes anakmu iku mulio enak uripe enak lo amin. Kadang-kadang kalau buatan amin Yai Mafuri ini ku doang kayak kalau bintang 3 kalau buatan purun. Yai Mafuri ini ku wes kayak bintang lo buatan purun Yai lo cukup lo romawon kue amin ya angel. Lo amin mawon saat menikah. Kula percados memang Abah Lutfi doaipun makbul sehingga anak kula menika sampun nyukani kula cucu. Sehingga kula bersyukur. Mugi-mugi sami kita didoakan oleh Abah Lutfi karena titip salam kangge sedanten ingkang hadir sini para habaib, babil khususon Yai Munir. Yang sebenarnya Abah Lutfi ngendikan menawi Yai Munir nika saudaranipun mamah. Saking Romo Abah almarhum Sirojudin satu keturunan keluarga. Mungkin-mungkin kita sedanten doa pun Abah, doa kita bersama di tahun baru ini juga para habaib, para alim ulama sedanten kita, para santri, para jemaah limah kita dibawakan barokah ing tahun baru di 1445 Hijriah.
Makanten sekal sematan mugi-mugi maka menika saged menambah kualitas keimanan ketakwaan kita, selalu membaca Al-Qur'an, selalu beribadah dengan baik sehingga kita selamat lan mulya fi dunia wal akhirat. Semanten cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun.